定要扒了他的皮，以为同心兄在天之灵。去，Halo semuanya, kembali lagi bersama para jagoan di sini. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, admin akan mencoba rekap donghua baru yang sangat overpower. Donghua ini berjudul Perch Immortal, yang mana donghua ini menceritakan seorang pemuda bernama Liang Xi yang tidak disengaja mendapatkan sebuah kekuatan tertinggi dari kesatria langit, membuat dirinya mengharuskan untuk mengasah dan menguasainya dengan pergi ke kerajaan Chu. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Di awal cerita diperlihatkan pertarungan antara dua kekuatan besar yang tengah mendominasi dunia saat ini. Nampaknya mereka saat ini tengah memperebutkan sebuah pusaka yang bisa meningkatkan kekuatan dengan sangat cepat. Perdebatan yang semakin kacau lantas membuat akhirnya tak ada pilihan lain selain melakukan pertarungan. Benturan kekuatan yang sangat besar ternyata mampu mengalahkan salah satu dari mereka. Dan kini seorang yang kalah itu sudah dipastikan akan tersegel dalam sebuah pusaka yang akan turun ke dunia. Scene kemudian berpindah di dalam hutan, di mana kini memperlihatkan adanya kumpulan orang yang nampak sedang mencari sesuatu. Ternyata orang yang tengah dicari itu merupakan seorang pemuda, di mana awalnya sang pemuda memang telah melakukan sebuah penipuan untuk mencari uang. Hal itu dilakukannya dengan menyamar sebagai seorang dokter yang bisa mengatasi semua penyakit, di mana profesinya diawali dengan mengecek seorang perempuan yang mempunyai kekurangan dalam hal percaya diri. Awalnya ia mengecek bagian tangan dari perempuan tersebut dan dilanjutkan dengan menyuruh membuka topeng yang terpasang pada pasiennya itu. Dan setelah dibuka, ternyata seorang waria. Sang pemuda yang bernama Liang Xi lantas menjadi sangat terkejut. Bersamaan dengan itu, kumpulan orang yang mencarinya juga tengah menemukannya, membuat akhirnya ia terus berlari dan sampailah di dalam hutan ini. Liang Xi yang masih merasa kesal, ia pun mulai terus bergumam dan mencoba melampiaskan kekesalannya dengan memukul pohon yang ada di belakangnya. Dan tanpa diduga, sebuah benda tiba-tiba terjatuh yang langsung mengenai kepalanya. Liang Xi yang melihat benda itu lantas langsung mengambilnya, yang tentu ia kira itu merupakan sebuah harta karun. Tak lama setelah itu, tiba-tiba di sana muncul sebuah segel yang bersumber dari benda tersebut. Tanya itu, di sana juga seketika muncul seorang yang tengah terluka. Jelas seseorang itu merupakan orang yang tempo lalu melakukan sebuah pertarungan besar. Dia adalah Yuan Qingyang. Liang Xi yang melihat keanehan itu lantas menjadi sangat terkejut, di mana tak diduga bahwa dalam sebuah benda yang ia pegang itu ternyata terdapat sosok manusia yang berada di dalamnya. Liang Xi kemudian mencoba untuk mendekatinya dan mencoba mengobatinya.
撑死胆大的。喂。Tak berapa lama akhirnya sosok misterius itu terbangun. Kebangkitannya jelas membuat Liang Xi merasa terkejut karena tanpa diduga Yuan King Yang itu langsung mengeluarkan kekuatan anehnya. 下次你早点醒成吗？我今天岂不是白忙活一场？你能出手救我？Tanya itu Yuan King Yang di sana juga mengatakan bahwa dirinya saat ini tengah terluka dan dengan hal itu, ia pun lantas merencanakan untuk mewariskan semua kekuatan dan posisi sebagai penguasa langit pada Liang Xi. 便将这一身真力与这天职者的身份。Liang Xi yang mendengar hal itu lantas langsung menolaknya. Menurutnya yang paling ia butuhkan saat ini bukanlah kekuatan melainkan sebuah harta yang sudah pasti bisa menghidupinya. 我觉得你身上的那块玉佩就挺好。Namun penolakan itu tidak dihiraukan oleh Yuan King yang langsung memutuskan untuk melakukan transfer kekuatan. Tak lama setelah itu kekuatan yang telah dipindahkan membuat Yuan King Wei langsung berubah menjadi sangat tua. 别的我们可以商量啊，大哥。Bersamaan dengan itu, Yuan King Yang juga mulai melakukan pembuatan segel pada tangan Liang Xi, di mana kekuatan terbesar yang dipindahkan kini terdapat pada telapak tangan Liang Xi. 我将万年之力传给了你，放在你手中。Kekuatan yang sangat luar biasa lantas secara tidak langsung membuat Liang Xi menjadi sosok yang sangat menakutkan. 将仙佛捏作粉尘也不为过，给七界带来灾难。Saat yang sama Yuan Qiangxi juga menyarankan untuk tidak menggunakan kekuatan tipe emas yang ia gunakan dengan elemen yang lain. 你体质单属木，需借助金属之物，否则会有爆体之危。Dimana jika hal itu dilakukan, maka sudah dipastikan itu akan memicu sebuah ledakan besar. Liang Xi yang nampak tak terima akan warisan itu langsung mulai terus bergumam. Namun saat dirinya melirik ke arah lain, tiba-tiba Yuan King Yan seketika menghilang. Dan hanya ada sebuah suara saja yang mengharuskan Liang Xi untuk pergi ke suatu tempat dalam mengasah dan mempelajari kekuatan yang ia miliki. Dan setelah itu Yuan King Yan akhirnya pergi. Waktu demi waktu terus berlalu. Liang Xi yang terus mengingat perkataan Yuan Qiang Xi lantas masih terus merasa bingung terkait tempat yang akan ia tuju. Bersamaan dengan itu tak disangka ternyata di perjalanan terdapat sosok monster ular yang sangat menakutkan. Kondisi yang sangat mencekam membuat Liang Xi menjadi sangat ketakutan di mana situasi yang sangat berbahaya jelas baru pertama kali ia rasakan. 这么大一条蛇。Tanya itu ternyata di sana juga muncul sosok hewan seperti rubah yang terlihat sangatlah kuat. 好可爱。Nampaknya ular besar dan rubah kecil itu tengah melakukan sebuah pertarungan. Liang Xi yang melihat sang rubah akan dimakan, ia pun langsung bereaksi dan memukul monster ular itu. 危险。Sang monster yang tak terima lantas langsung mengeluarkan sebuah kekuatan kabut asap, membuat semua area di sana langsung dipenuhi dengan racun yang sangat mengerikan. Namun hal itu tentu tak menjadi masalah bagi Liang Xi yang memang saat ini telah memiliki sebuah kekuatan langit. Pertarungan demi pertarungan akhirnya terjadi. Dan kini seekor monster ular itu akan menghadapi sosok rubah dan manusia. Namun sesuatu yang tak disangka akhirnya terjadi, di mana sang ular akhirnya berhasil menggigit Liang Xi saat setelah dirinya menyelamatkan sang rubah. Akan tetapi keanehan yang lain akhirnya juga muncul, di mana secara tak disadari Liang Xi lantas mengaktifkan sebuah kekuatan alam yang bisa menumbuhkan tumbuhan yang tentu langsung menghabisi sang ular.
Melihat situasi itu, sang rubah juga tak tinggal diam. Ia pun lantas kemudian mengambil inti dari monster tersebut yang langsung ia berikan pada Liangxi. Seketika Liangxi bermimpi yang membuat dirinya terlihat menjadi seorang pangeran kerajaan yang kini telah diserang. Di sana juga terlihat sosok putri yang kini telah tewas. Sin kemudian kembali pada Liangxi yang kini telah kembali terbangun. Dirinya menjadi kebingungan setelah melihat monster ular telah binasa. Liangxi kemudian berasumsi bahwa yang telah menolong itu adalah sang rubah. Mengetahui kekuatan sang rubah tidak sederhana, ia pun lantas memintanya untuk bisa menemani Liangxi pergi ke tempat yang akan ia tuju. Tanya itu, Liangxi juga memikirkan terkait mimpinya yang memang sangatlah aneh. Nampaknya mimpi tersebut bukanlah mimpi yang kebetulan. Hal itu sudah dipastikan akan adanya kaitannya dengan identitas sebenarnya dari Yuan Qiangxi. Di mana diceritakan di dunia sebelumnya itu terdapat tiga kekuatan besar yakni Kerajaan Chu, Kerajaan Xiang, dan Kerajaan Pang. Di antara mereka, pilar terkuat itu terdapat pada Kerajaan Chu yang memiliki beberapa gelar yang sangat menakutkan. Dan kini Liangxi dan Sang Rubah memang sudah dipastikan akan melalui dan melewati tiga kerajaan itu. Waktu demi waktu terus berlalu. Di perjalanan mereka memang selalu bertemu dengan para monster yang bahkan lebih kuat dari monster sebelumnya. Singkat cerita mereka akhirnya sampai di tempat yang telah dijanjikan yakni di ujung laut barat Kerajaan Chu. Di mana di sana ada tempat pelatihan nomor satu di Kerajaan Chu. Sebuah tempat yang sangat kental akan energi kini memang telah didatangi oleh Liangxi. Dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita Perse Immortal Part 1. Dan jika kalian suka dengan donghua ini, Mimin dengan senang hati dan bangga akan melanjutkan ke part selanjutnya. So, segitu aja cerita kali ini. Mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, and seperti biasa, salam